harga gila-gilaan. Master gila satu kotak nih Mas. Iya. Mas, ada ke sini, Mas. Sini, Mas, suruh sini, Mas. Asli ini. Pandaran dia. Spesial hari ini Mirpa memulai siaran yang berlangsung pada malam muda dan pasti. Pelan-pelan mas, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Ini rumah. Wah, ini toh. Malah ngalor. Mas. Kira mas. Buang tiang-tiang gitu mas. Ayo, memang harus sombong, jadi aku sering pemerintah. Ah, eh, oke. Okay. Ya, kita, kita jadi ini.
Bon iki. Ini mah belum nang nih. Udah, siap. Terus korbannya juga banyak dan udah menyebar di Yogyakarta, jadi kita terduga lah untuk membantu apa yang bisa kita lakukan. Apa bentuknya APD? Yang paling sulit dicari sekarang sih APD dan harganya cukup mahal ya. Kebetulan kita mencoba mengusahakan, ada beberapa teman dan alhamdulillah ada barangnya, jadi kita sumbangkan ke sebagian ke
rumah sakit dan puskesmas di Kota Yogyakarta. Terus ini Bos, harapannya dengan pembagian APD ini apa Bos? Dan masyarakat ya, dan puskesmas ini. Untuk yang di frontline semangat aja lah. Semoga dia nggak tertular dengan adanya APD ini, biar ke depan lebih baik dapat memproteksi dirinya. Contohnya apa aja Bos? Selain APD. Kita kemarin sih udah mencoba pembantuan desinfektan, penyemprotan, termasuk APD dan masker-masker kita udah coba bantu dan disalurkan ke semua daerah. Ini mau disalurkan di Puskesmas Gondang Puseman. Gitu. Selama ini kekurangan Pak apa gimana? Yang jelas tadi instruksi Pak Lurah untuk disalurkan ke Puskesmas karena yang membutuhkan kan Puskesmas.